pun juga kini di kampung-kampung juga terjadi banyak sekali orang meninggal dengan jarak yang sangat dekat. Dalam video gerhana bulan total, saya menyampaikan beberapa pertanda peristiwa yang akan dilalui manusia setelah terjadinya gerhana. Dalam video itu, saya menyampaikan berdasarkan kitab Primbon Betaljemur. Bagi Anda yang belum menonton videonya, berikut cuplikan video tersebut. Di bulan Syawal ini, tepatnya di tanggal 27 Mei kemarin, terjadi gerhana bulan. Menurut kitab Primbon Betaljemur Adam Magna, arti gerhana bulan total di bulan Syawal adalah ngalamat grahana ana ing sasi Syawal. Okeh barat gede, panggede podo tukaran, okeh loro lan okeh pepati. Atau dalam bahasa Indonesia, akan banyak angin kencang, para penguasa, pejabat, pemimpin saling bertengkar dan membuat kegaduhan, serta banyak penyakit dan kematian. Situasi politik yang dinamis belakangan ini bisa menjadi lebih keruh situasinya dengan terpengaruhnya daya dari energi gerhana bulan. Pageblok atau pandemi yang belum juga usai ini juga bisa bertambah buruk dengan daya tarik energi gerhana bulan. Tidak menutup kemungkinan akan adanya penyakit-penyakit lain yang memicu kematian. Dari beberapa pertanda itu, satu persatu sudah terjadi. Kini, seiring naiknya badai pandemi, banyak sekali terjadi juga kasus kematian. Pun juga kini, di kampung-kampung juga terjadi banyak sekali orang meninggal dengan jarak yang sangat dekat, entah itu terkait dengan pandemi atau tidak. Dalam situasi politik pun, kini sedang ramai para pembesar yang saling bertengkar. Kita lihat bagaimana geliat mahasiswa yang begitu keras memperingatkan pemerintahan. Kini, kita semua bisa belajar bahwa apa yang sudah dituliskan para leluhur tetap bisa kita gunakan dalam kondisi sekarang ini. Dan yang paling penting adalah kita tetap harus saling merangkul, saling mengingatkan, saling membantu dalam situasi sulit seperti ini.